Turun, kasihan anak ya. Dari sini aja. Kalau aku taunya itu sekitar jam 5-an nanti sudah mulai besar. Dan aku di cukup taunya dibangunin sama adikku bahwa ada kebakaran. Nah, baru aku sadar bahwa kendaraanku ada di kejadian kebakaran ini gitu. Nah, buru-buru aku ngambil kunci untuk mundurin kendaraan. Cuman karena gerbang dikunci dan yang dikuncinya nggak tahu dari mana, ya udah. Dan aku mulai membesar ya, kita pasrah aja. Sini Pak ya. Korban udah posisi di sini.